Suzuki Estros 2022 terungkap, lebih cocok disebut facelift berat. Dalam pasar crossover kecil, Suzuki SX4 S-Cross telah dikalahkan oleh persaingan. Atau setidaknya, kalah dalam hal perhatian dari media. Kami akui kami sudah jarang membicarakan mobil crossover subkompak tersebut, meski sudah cukup lama beredar. Awalnya diperkenalkan pada tahun 2006 dan dijual di beberapa pasar Eropa sebagai Fiat Sedici, model segmen B-nya sekarang memasuki generasi ketiga dengan menghilangkan awalan SX4. Pendahulunya tentu saja bukan model yang paling menarik di kelasnya. Tapi model baru Suzuki S-Cross ini merupakan langkah ke arah yang benar. Sebab mobil ini terlihat jauh lebih dewasa dan kokoh untuk melengkapi penggeraknya yang all-wheel drive AWD. Diproduksi di Hungaria, Suzuki S-Cross 2022 ini mengadopsi grill depan warna piano black yang jauh lebih besar, diapit lampu depan LED 3 titik yang membuatnya tampil modern. Lengkungan roda yang lebih tebal dengan kelongsong bodi plastik warna hitam juga berkontribusi pada tampilan crossover ini, lebih keren daripada pendahulunya. Perubahan signifikan juga terjadi pada bagian belakang, karena Suzuki S-Cross sekarang memiliki lampu belakang yang jelas jauh lebih lebar daripada model lama. Para desainer juga mengubah bumpernya untuk menonjolkan sifat luarnya, dan ada skid plate plastik pada bagian depan dan belakang. Meskipun model baru, mobil ini bukan tipikal yang garang untuk digas dengan kecepatan tinggi. Tetapi setidaknya terlihat lebih meyakinkan daripada model yang digantikannya. Pabriknya di Jepang memang mengatakan Suzuki S-Cross 2022 ini adalah model all new dan melakukan perubahan total. Tapi menurut kami, mobil tersebut terlihat lebih cocok disebut sebagai model facelift, atau setidaknya facelift berat. Itu terutama jika Anda memeriksa dimensi kendaraan, yang praktis hampir sama dibandingkan dengan sebelumnya. Panjangnya 4,3 meter, lebar 1,78 meter, dan tinggi 1,58 meter, dengan jarak sumbu roda 2,6 meter. Ketiga dimensi tersebut identik dengan Suzuki SX4 S-Cross generasi kedua. Penempatan kaca spion juga mengungkapkan identitas asli mobil, dan kita bisa mengatakan hal yang sama tentang interior, di mana ventilasi samping tampak terbawa. Ada layar sentuh 9 inci baru yang dipasang pada bagian atas konsol tengah,
lengkap dengan Android Auto dan Apple CarPlay. Tetapi yang lainnya terlihat sangat familiar. Baik itu kontrol iklim, pemilih mode penggerak, atau tuas persneling untuk manual 6 kecepatan, kita telah melihat semuanya sebelumnya. Bukalah kap mesinnya, dan Anda akan menemukan mesin bensin 1,4 liter turbocharged yang dilengkapi dengan teknologi hibrid ringan. Mesin ini menghasilkan 127 tenaga kuda, 95 kW, dan torsi 235 Nm, 173 pon-kaki. Mesin, diadopsi, dari Suzuki Swift Sport yang diperbarui dan menempuh akselerasi dari 0 sampai 62 mil per jam, 0 sampai 100 km per jam, dalam 9,5 detik. Bahkan, akselerasi tersebut harus ditempuh dalam 10,2 detik jika Anda memilih model penggerak 4 roda dengan lencana all-grip. Selain manual 6 kecepatan yang kami sebutkan sebelumnya, ada juga transmisi otomatis dengan jumlah gigi yang sama. Penjualan Suzuki S-Cross 2022 diprogramkan untuk dimulai di Eropa pada Desember tahun 2021. Sedangkan wilayah Amerika Latin, Oseania, dan Asia menyusul pada 2022. Jangan lupa subscribe YouTube Car 2 Channel dan nyalakan lonceng notifikasinya.